bakso kayak gini. Pak, gue mau ngantin dulu bentar ya. Meatball yang bakso itu benar-benar bakso daging gitu loh, bukan ada tepungnya. Dan ini uniknya di sini tuh pakai selai selai berry gitu loh. Jadi gurih pakai manis gitu. Enak ternyata. Paha harganya 10.000 satu. Enak. Enak. Ini bumbunya kerasa, udah gitu ungkepannya juga sampai dalam gitu dan matangnya tuh pas sempurna. Makan apa? Makan lur nah lur, kalian tau gak? Sekarang di IKEA tuh bisa nongkrong doang lur, jadi kita gak harus beli perabotan rumah tangga gitu, jadi kita bisa nongkrong, bisa ngecas, pokoknya enak banget. Tuh liat nongkrong di IKEA doang bisa tuh, pada ngerjain tugas juga di IKEA, tuh liat tuh. Nah pertama-tama kita ambil troli ya dulu, tuh, jadi kita misalnya tuh mengambil pakai troli, terus ambil ini nampan, terus kita tinggal muter doang. Ini tuh harga-harga ini salah 10.000 doang. Ini roti tapi mahal 25.000. Ada salmon, salad, coklat, kue coklat. Ini coklat 30.000, terus ini ada kue juga mint 30.000. Apple crumble 20.000. Ini ada hamburger stick 85.000. Udah gitu juga ada meatball, salmon, fish and chip gitu. 3 biji, harga 30.000. Terus ini sosis gede-gede kayak sosis gua ini harga 20.000. Chicken karage sama fish finger 15.000. Ini lumayan murah sih 10.000 tuh. Ini gula gratis sama kopi, ini gula sama kopi ya, sama creamer gratis. Main ambil pik buat dikosong. Ini ambil. Nah ini gua pesen kue-kuenya juga banyak, tuh liat tuh. Mukbang. Ini ada ayam, ini ada meatball, ini ada cordon bleu, ini ada fish and chip sama wonton. Mau cobain baksonya, bakso ala Swedia nih. Jadi Swedia tuh bakso kayak gini. Pak, gue mau ngantin dulu bentar ya. Meatball yang bakso itu benar-benar bakso daging gitu loh, bukan ada tepungnya. Dan ini uniknya di sini tuh pakai selai selai berry gitu loh. Jadi gurih pakai manis gitu. Enak ternyata. Paha harganya 10.000 satu. Enak. Enak. Ini bumbunya kerasa, udah gitu ungkepannya juga sampai dalam gitu dan matangnya tuh pas sempurna. Nah, ini wontonnya tuh. Kita buka aja isinya apa. Oh, udang. Ih, udangnya juga lumayan full. Enak. Kuahnya juga gurih. Fish and chip-nya, sumpah ini lembut banget. Beneran ini tuh. Ini keju juga ya mozzarella. Ini lembut, rawanya crispy, enak. Terus coklat mouse-nya juga ini lembut pol. Sumpah ini enak banget di sini. Nah kalau ini coklat mint gitu, ini tuh rasanya coklat gitu tapi ada rasa mint-mintnya gitu, semeriwing gitu. Tuh. Tapi nggak terlalu lembut tapi enak. Nah ini Miss Berry Cheesecake, ini yang paling favorit gue banget. Ini karena tuh lihat, cheese-nya banyak, lembut. Tuh, enak. Nah, ini cordon bleu-nya juga ini enak. Tuh lihat dagingnya juga empuk. Tuh. Mantap. Ini juga sausnya banyak.